Persib Bandung kabarnya bakalan mendatangkan bek kiri timnas Indonesia, Edo Febriansa. Rumor Edo Febriansa diincar Persib Bandung sebenarnya sudah ada sejak bursa transfer paruh musim Liga 1 2022-2023 lalu. Namun, Edo Febriansa memilih menghabiskan sisa kontraknya di Rans Nusantara FC ketimbang bergabung dengan Persib Bandung. Sebagai opsi lain, Persib Bandung mendatangkan Rezaldi Hehanusa yang dilepas oleh Persija Jakarta. Memasuki akhir musim Liga 1 2022-2023, nama Edo Febriansa kembali dirumorkan merapat ke Persib Bandung. Bahkan, dilansir dari transfermarket.com pada Kamis 23 Maret 2023, persentase bergabungnya Edo Febriansa dapat diketahui. Terlihat, persentase Edo Febriansa bersagam Persib Bandung meningkat hingga 65%. Masalahnya, Persib Bandung memiliki 4 bek kiri, yaitu Rezaldi Hehanusa, Daisuke Sato, Happy Turmake, dan Zalnando. Mendatangkan Edo Febriansa akan membuat Persib Bandung mengalami penumpukan pemain berposisi sebagai bek kiri. Kemungkinan Persib Bandung akan melepas satu atau dua bek kirinya sebagai tumbal Edo Febriansa. Posisi paling terancam tentu David Rumakiek dan Zalnando yang mengalami cedera hingga harus menepi dari Persib Bandung hingga akhir musim Liga 1 2022-2023 ini. Sedangkan posisi bek kiri Persib Bandung paling aman adalah Daisuke Sato dan Rezaldi Hehanusa. Khusus untuk Daisuke Sato, ia sudah diperpanjang kontraknya oleh Persib Bandung terhitung sejak 13 Januari 2023 lalu. Rezaldi Hehanusa sendiri memiliki kontrak di Persib Bandung selama 2 musim terhitung sejak 26 Januari 2023. Menarik dinantikan siapakah bek kiri yang akan menjadi tumbal dari kedatangan Edo Febriansa. Sementara itu, tak mau pemain andalannya dibajak, Presiden Rans Nusantara FC Rufi Ardian langsung bergerak cepat. Rans Nusantara FC langsung menepis kabar kepindahan Edo ke Persib. Cuma rumor diminati Persib, kata Rufi Ardian. Rufi Ardian sendiri menegaskan bahwa Edo masih akan berseragam Rans Nusantara FC. Lebih lanjut, Rufi Ardian mengatakan Rans Nusantara FC tidak punya rencana untuk melepas Edo. Cuma kalau kami tidak akan dilepas, Edo Febriansa, ujarnya.